Untuk siapa ini, Bu? Cep, anu, sambal. Bapak ini, Ran. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Sarkeda nanti Sarkeda. Ini loh. Nah, ini. Bapaknya ini kecapean. Kecapean, ini. Habis sudah dia mereka kumpul. Ya bukan, ya siksa kuburnya. Assalamualaikum Pak. Loro ini anu lebih baik kodokan lebih tinggal jak dulu enggak. Berdiri tuh sebelum dulu. Pak. Niki anaknya Pak. Enak ya aku turu ya kum. Aku rapile Mbak Kom. Yes, gitu. Seperti ada tanganku abot gede banget. Kepalanya geranjo. Gak bisa gerak ibu. Kepalanya geranjo. Tadi gak bisa gerak. Tak pikir anu Pak, santai istirahat. Kelaran seksone tapi tanganku tetap gede. Tuh. Semua membesar Pak, kenapa perutnya besar? Gede. Jadi melembung semua badannya ini, seluruh tubuhnya melembung seperti balon. Tapi berat. Tong itu. Ya. Tong. Tong sing film di anu sing di tong ya lo sing di jeromo di kemambang lah di anu kuat di itu. Kenteng. Kenapa ini kepalanya kok ada ranjau? Kuat di rumah ini kurang gede. Ranjau kawat kawat itu lo. Nancep. Nancep. Tapi nopo nggih Pak. Kaya niru ya. Yesusiku lho. Heeh, koyo iya kawat bujuri itu. Kawat bujuri mancet. Itu sebab niku sebabe napa Mbak Agung? Sebabnya apanya? Mulutnya kenapa mengeluarkan api, Pak? Panas. Alatku sakit coba. Sobek pinggirnya sobek lebar. Tapi yang keluar kalau bicara kok api, Pak? Lah perutnya itu membesar. Besar berat, besar berat. Dulu kerja apa, Bu? Kerjanya apa dulu? Petani biasa, petani. Masih pekerjaan ini opo-opo. Awak dewi melakukan apapun, tidak ada yang tahu. Terus iya, kita jadi pedagang, tapi kita melakukan baik, jujur yo api. Awak dewi gak nyambut gawe mek di omah tok. Bolak-balik gelidang-gelidu yo. Elek. Elek. Iya. Karena ini hidup itu penuh misteri. Mati pun malah penuh misteri. Mbak Agung sabar nggih Mbak Agung nggih. Kudu ikhlas ya, Kong. Ikhlas nggih. Mungkin anak putune ndongake nyedekake sik luwih kenceng melih nggih Mbak Agung nggih. Aku ikhlas. Kong apa kok abuh kabeh, Kong? Eh? Aku lu kudu wong jahat. Terus aku ora ngerti bicarane bersedekah bumi. Aku ora tau sedekah bumi. Ngerti carane. Penting kudu aku yo urung. Wis sak selep iki.
Luwes tak selep Bu. Nggih, Pak. Kertas kula ngertos matur nggih. Insyaallah masih bisa di. Ya, Pak. Nanti anak-anaknya kirim doa. Doa yang banyak, Bu. Jenengan bisa ngene kan gara-gara Bapak. Bapak dilakukan seperti ini demi anak. Wis gak usah golek kesalahane Bapak E, sing penting mendoakan ya apa carane Bapak E diringankan siksa kubure, diterima amal ibadahe. Muga-muga Gusti Allah nempatkan sing layak di tempatnya. Gusti Allah. Mek ngono tok, Bu. Katanya beri lapar terus melembung karena biyen lek panen dipek dhewe ya Pak dipakeke sithik sing dipakeke sithik dipakeke sithik dipangan dhewe seperti wedi lek gak keduman anake nggih nggih ka oleh duh aku sing bener aku tapi asape gedhe asape gedhe kan iki kudu ae enten wae. Enggak. Enggak bisa apa, enggak. Oke, enggak putra wayah. Tapi ini ada waktu yang ngeblok di aku. Waktu yang ngeblok di aku. Makamku tolong diresiki. Makamku tolong diresiki. Besok resi dicabutin ini, kudu resi dicabutin ini lek ngono ae dicabut nang. Ojo dikeki sing aneh-aneh sing memberatkan. Ojo dikeki sing aneh-aneh memberatkan. Wonten kijing bareng Ibu. Enggak ada kijing, wonten kijing. Gimana? Apa? Kecil. Enggak, bukan nisan nek. Apa ya? Kecil yang ada tulisannya tok itu. Oh, enggak apa-apa. Api Ibu. Nek nisan tok ra apa-apa tapi nek nisan sing dimodifikasi aja. Ora usah. Ora penting. Apa kucing? Anten pesen apa meneh, Bagong? Sing apa ya lo ditolong. Aku njaluk ditolong. Apa? Nek napa yang terkait dengan orang lain, hak anak Adam kira-kira anten sing dereng hutan kan dereng hutan ta kok ngomong langsung utang lho Bu kok misale anten utang mboten misale anten utang piutang anten mboten Tung yo selali Bu wis mikir ro ngene aku Bu anu niki Pak diolelaken damel sedekah lho Bu nah kok niki anu wonten nggo sedekah nggih perlengkapan salat nggih. Wis aku. Nggih, Mbak Kong nggih sabar nggih, Mbak Kong nggih. Nggih, asalamualaikum. Yo bra. Aduh. Saya tangan gajah malahan, Bu. Wih. Tangannya kecil, perutnya kecil. Padahal juga enggak jahat loh ya. Iya. Enggak ini. Apa ya? Manis sama alinya. Manis terus orangnya itu. Biasa. Kalem biasa terus juga tertutup ibaratnya tuh kalau dia ngerasa sakit nggak bakal keluar-keluar begitu loh. Nggak pernah ngerasani orang. Enggak pernah. Iya. Bukan orang cah. Apa sholatnya Bu? Oh sholatnya bagus, mesti jadi imam untuk keluarga. Nah iya. Yang saya tahu loh, yang kita terus tahu. Terus yang bikin berat apa? Ya aku lihat juga orangnya baik loh, Prim. Itu tadi ngaku yang namanya itu. Bicara kan? Nggak banyak bicara. Terus meskipun dia bengkak, dia bisa tidur enak. Makanya dari tadi dia tidur begini. Itu tadi yang katanya. Mungkin apa? Hasil buminya hasil bumi itu. Itu ya mungkin. Kan setiap panen berapa persennya harus di sedekahkan. Mungkin ya. Hasil bumi lebih besar daripada hasil hasil biasa. Hasil bumi terus kayak petani-petani itu lebih besar. Bukan 2,5 lagi hitungannya. Nyampe 10% enggak? Ya kurang lebih. Kurang lebih 10%. Ya, 10%. Ya, ada katanya itu kok. Ada. Mencukupi nisabnya atau nanti ini sekian-sekian aja. Sama dengan nelayan, lebih besar lagi. Mbak. Soalnya kan emang hasil bumi. Iya. Nelayan. Ya, melo ngopeni melo. Berat soalnya. Iya.
Iya, makanya kan bapaknya bilang aku tutup orang jahat. Lah iya, aku juga lihatnya bukan orang jahat. Tapi kok bengkak semua. Apa makan hasil bumi tapi tidak mensedekahkan itu benar? Petani ya. Kan petani yang jahat biasanya lengket, ini tuh enggak. Sebenarnya saya 5% dua kali lipat penanya dari zakat biasa. Tapi apa tergantung panennya gagal apa enggaknya begitu berpengaruh ya? Iya, memang ya dari hasil itu tapi tetap gagal tetap sedekah. Masa gagal sedekah? Kalau di panen wajib dikeluarkan apapun itu 5%. Lah gagal enggak ada penghasilannya? Gagal panen misalkan tiba-tiba mati. Oh iya. Enggak sedekah enggak apa-apa. Ya kalau mati apa disedekahkan? Lah iya. Itu beda dengan sedekah lo infak itu. Kalau wajib cuman itu hasil 50% ya tetap sedekah dari 50% itu ya? Iya. Paling tapi kalau kata baik beli pasar rugi ya tetap sedekah. Orang ada hasilnya kok mesti kena hasil rugi. Kalau enggak kemarin sedekahkan damennya. Sedekah kan. Hancur damen. Amanah hancur. Hancur. Tapi enggak terlalu parah. Enggak, cuman bengkak dan berat. Minta tolong itu yang sudah sering minta tolong kita, terus kami memang tidak banyak bicara bapaknya ya, sama keluarga hangat sayang sama anaknya, cuman nggak terlalu banyak omong. Ibunya petani juga itu bapaknya yang tadi masuk aja pak monggo silakan pak Fel itu wis ate mule wis nunggu jamnya Ibu petani juga bu. Iya. Waduh nanti, oh coba kita lihat apakah suami istri sama-sama bengkak. Kalau aku, oh ibu ini tiap lagi ibunya sekarang. Iya. Tadi kan bapaknya. Ini sekarang sama ibunya. Iya. Mayang. Berdoa lagi bu. Oh. Assalamualaikum. Ma. Assalamualaikum. Kalau ini malah ibunya punya kamu bu. Gak podo karo bapak. Gak sama. Bapak ibu bedo. Ini dimanfaatkan dukun jadi buat ilmu pengasihan. Buat susu-susu. Ini seluruh tubuhnya penuh dengan belatung, terutama di wajahnya ini dipenuhi dengan belatung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak Triwis bu. Anak ragil. Anak ragil Mbak Uti. Senang. Ya Pak. Kue mana? Lajen, iya nek kene. Pripun kondisine Mbah Uti? Aku iki gatel to. Gatel nopo? Gatel to kok kene nopo? Kanggo panganan apa kok, Bu? Kesenengane mbai, mboten tepet to. Ngene iki. Kok garing lambeku. Iki lho nok martabak. Martabak manis terang bulan. Kok iso gak gawa apa-apa iki? Iki. Oh, panganan. Niku enten terang bulan. Martabak iso terang bulan. Aku anakku lek gowo aku. Duh, yugane niku titik kula. Isane lho. Besok kula gawa kesing. Indahnya. Apa maneh ku iku aku kon mangan ngono. Lompatan. Mbah Uti. Apa sesuk nek mriki tak gawake anu nggih panenan kebon nggih. Sesuk iki kapan? Lah iki aku ndang kono mentahane mawon. Mentahane. Mbok yo digawake sak enak-enak ngono. Sedekah. Oh ya wektune luang akeh ngono lho. Biasane Mbah Uti seneng martabak. Aku kabeh seneng kok ya wis ngerti aku doyan madang gak digawakne lho.
Mau kali yo gani dicekaken taman masjid tak njenengan Bu setunggal juta. Aku pengen ada. Oh pina. Pesen apa pesen apa ini? Kawakne apa? Ono buah, Mbak. Iki, pir. Mbak. Ono buahnya, Mbak. Ah niki sing keri wau. Aku gak nek penipuan ngene iki mong. Lho senes penipuan iku. Aku pengen sing digawe anakku kok. Maaf nggih, maaf nggih Mbak Uti nggih. Iso iso nek koyo ya Allah maaf Mbak Uti. Aku njaluk akeh pokoke. Heeh, sesuk tak ijoli. Sesuk-sesuk kapan njajali sapa. Nunggu mamaning, nunggu mamaning lek ngene ijadwal nggih. Sesuk nek dine ijadwal kula terus iki. Rasane gawe sesuk iso. Oh, nggih sesuk nggih. Gawe sing enak-enak. Nggih. Nggih. Wes ati aku seneng madang malah gak digawe. Nggih. Masa aku mau nahan gatel tok. Wis tak catet iki nggih. Apa nek sing dicatet? Pesenane. 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 Sasae wis penting dikompliti. Oh iya. Makme mak apa senengane? Ya empat jati mas sempurna. Lah ya iki kan ono ono ndok. Iku ndok mentah ndok. Lho tambah kuat. Gelek 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 ya. Normal to. Apa? Normal nangkas ini. Oh, iki buah pirono. Penipuan di Rosit. Oh, tutu anakku sing gowo. Aku sing wis karo anake to. Aku nek tutu aku wegah. Oh, doake wegah balekno. Alhamdulillah. Iki wau gojek. Ayo gojek. Gojek niki wau. Amen apa nemu ini kok. Kita kok anak emang. Kok ngapus, yuk anakku ngomong gak kewopo. Konangan. Aku mah panen pisang, panen jeruk. Nanti ini panen akeh kok gak digo. Iya. Apa mas dikake sopo emang kok gak digo. Rodok kecut rapopo nggih. Iya tuh kok kayak enak kok. Oh iya siap. Kecut kayak gemboknya tau. Siap nggih. Teko jarang-jarang kok kayak jeruk kecut. Mingro. Sing kecut kake wong liya wae nek keluargane dhewe iki sing apik. Jeruk. Pisang apa melih? Sing enak-enak, kompliti wae. Oh iya. Kompliti wae. Aja mung buah-buahan. Oh iya. Martabak yo, apa roti-roti. Oh iya, nggih nggih. Kang goreng. Nggih. Aku iki kesepso. Sampri pun. Buah telu kabeh saka dhuwur. Sebabnya apa? Oh, ya ngono. Apa? Wong aku ngapik kok. Oh, apik piye? Aku ngapik. Gak tau ngapusi. Ngomong mesti jujur. Aku gak tau larane wong. Gak tau aku. Ngeleki. Gak tau ngelek-ngelek, gak tau ngeneke. Oh, karo bojo ya suwai ya. Ngono ta, Bu? Gak tau. Oh, aja meneh ora kowe. Nggih. Teko kakak. Lah kok diancam. Tak tono teko kakak. Aku yo gak tau pasang-pasang ngene iki gak tau aku. Gak tau. Pasang nopo niku? Yo pasang sithik kene kono lho ora tau. Gak tau. Ngene tau iki gini-gini tau. Gak tau aku. Ora tau. Apa go ngono aku wis ayu. Wah. Tapi kuwatir. Lah apa kok ora karo pasangan niku paling. Kapan aku masak? Dek wedak-wedakan. Oh, gak tau. Gak tau apa? Gak tau let. Gak tau lali. Kok kalau rata ngerti ini bedaan, Mbak Uti? Biar kayak nom. Kui iku aku ki mung dinehi ngono lho. Dinehi. Aku njaluk yo dinehi. Oh, berarti kan aku mung dinehi. Lah wong perkara kan njaluk yo dinehi. Oh, aku malah rasane wong lanang ngomongin luwih dhuwur ngono iki. Cangkem. Nggih, cangkem. Wong lanang karo wedok kudu sing alus. Ya bener, ha. Kok biasa wong lanang tunduk kok gak tunduk. Ah, kudu tunduk nek karo aku ya mana tok. Oh, istri adalah ratu. Wah. Istri adalah raja. Mosok istri adalah babu. Rata-rata. Rata-rata kan ngono, istri adalah babu. Iya. Kok tebar kae. Takonono ayah pondok kowe kok? Ayah pondok. Ya iko, bojoku takonono. Mosok gak eru aku. Ya apa bojomu dadi babu apa ratu? Ya apa bojomu dadi ratu apa babu? Ya ratu. Ya ratu. Ratune babu. Wes kerja ditunggu itu. Lah iya. Nunggu kono bojone kon setia. Nunggu itu. Suami setia yo ngono iku. Setiap tikungan ada. Oh, orang. Setiap waktu ada. Oh.
Iki saiki aku metakon. Piye carane ben gatelku iki ilang? Nek wong urip kan gari dikeki apa gosok godhong suruh kok keki wedak. Lah nek aku mati ngene iki kepiye cara ngilangine? Dibal sembah. Kok dibal. Iki bab sabar nggih mengki. Putra wayang kebiyen aku sabar wis kebiyen. Mengki putra wayang ndongake sing kadang ngaji sing kadang. Iki masalah gatel celek-celek cilik-cilik kabeh. Pertanyaane piye ben iki ndak ilang kabeh? Gak kuat aku. Sabar piye? Sabar yen, Mbak. Mungkin nek ditungake terus ten ngene. Sopo sing ditungake? Ya putrane ya putune, putune kata, putrane nggih kata. Apalen dos ibu dhewe-dhewe wis lali karo. Mboten. Tenan pura. Tenan. Kula sakniki pun anu pun ngambil pensiun dini ben saged ben saged ibadah ben saged ndonga-ndonga terus. Oh, wis pensiun dini. Pensiun dini. Tapi kok kaya sedih napa ndo? Mboten to. Ora tau sedih. Mboten. Kok mereka kaya berlinang air mata ngono. Tanggal 6. Apa ora aku? Kuwi lho ana banyune. Kacamata niki. Masak to. Mboten, mboten sedih kula pun. Mboten sedih. Ngantem, Mbak. Nggih. Kaya ana air matane ngono. Sak niki pun anu pun relax, pun mboten mikir gawean kantor pun. Saiki wis gari bagiane. Nggih, bagiane nggih. Oh. Lah kok gari katele. Oh. Yang ki sabar, Mbak. Sabar mengki kula dongake, dongake putrane kabeh. Tak. Katulih tepuk dimawan, Mbak. Kabeh rata sekon dhuwur tekan ngisor. Dereng siram malah. Tel kabeh. Dereng siram jarene arep. Salahku apa, Jaja? Dadi ngkiten napa? Aku gak napa-napa kok. Ya cukup aku yang tahu. Wis. Cukup aku yang tahu. Bukan tiang sae iki. Tiang sae. Wong tiang susah kok. Ya susah. Tiang susah. Gisai. Ya rekoso, memahami aku tuh kerja. Yeah. Kak Ono duit midun sekolahnya. Boten enten. Kak Ono. Enten gak kata pengangguran. Setulur duit nggak iyo, kak. Boten golek dewe. Yang setulur ya udah mikir ke keluarganya dewe-dewe yo. Aku yang golek dewe. Ya udah aniku kayak patus piang. Luar biasa kok. Oh, wedaan-wedaan itu damel piyamba. Wedaan-wedaan, ya wis suwe mbiyen sak durunge nikah. Wis suwe. Ya justru gara-gara suwe nek iku. Dadine apa iku? Nancep-nancep kabeh nanti wis berkembang biak banyak sekali. Aku kan wong apik ya. Nggih, wong sae sih. Wong apik. Ndak tau ngeleki wong. Tapi aku dinner udah kurang ajar karo bojoku. Lah opo? Lah opo? Ya embung dinilaine ora marai kat ngono. Kurang ajar, kurang ajar. Oh, oh. Lah opo? Ya dinilai ngono. Rumangsane aku wis menghargai penuh ki. Oh, lah nggih. Ya kan rumangsaku. Rumangsa. Nek rumangsamu dodo ya urusanmu. Rumah ngonten nggih, Mbak. Rumahane malaikat mboten. Rumahane malaikat ora. Salah catetan, Bro. Salah catetan kowe. Oh, oh salah juga buku diari ya. Buku diarine sapa? Bukune bok, Mbak. Mata aku nek ngurusi asap-asap ini. Kok koyo bendino iki gak wis-wis, gak leren-leren ngono lho. Ya. Ya Allah, sabar, Mbak. Ya Allah. Kayak apa sih? Iya mbak. Iya mbak. Mbak sepur. Kok dewean apa? Ya. Ya kan putrane putra nanti sing libur. Kan kula pun ambil pensiun dini, dadi ini sing selo minggu lo. Sholate aja ditinggal. Oh mboten, insya Allah mboten. Oh, awes apa iki? Apa sing perlu tak kandhane gak ono? Gak ono. Kira-kira Mbak Uti duwe utang kali anu mboten tangga sinten sik sik derengan kok mboten mboten nonton nggih insyaallah mboten nonton yang saya yang saya iya de utang piye tapi yo wis muk anggere ono sing jarak ora mboten yo wis berarti wis anggap ae wis wong sing utangi ikhlas kok nek jarak berani ngopo momot oma kok batal lagi iki gak mandek-mandek ana iki ditungane mbak Ya, nanti ditunggu. Dong, aku kapan? Setiap saat ngaji.
ngejeke aja mumet-mumet pikiran betul, kalau pun wes si jeke kape ya nggih pun jeke kape pun mahamnya di Joko pun garek menikmati masa tua nih, iya aku seneng wes nalagi anakku bahagia ini ya wes apa ya mau pikiran negatifnya dihilangi wang kadang kan seperti apa pengennya, apa pengennya wis pasrah karo Gusti aku. Nggih, nggih. Sing angel ditandani ya wis jarno wae. Kabeh-kabeh nek kon manut gak iso. Nggih, Mbak. Marang wong tuwa sing mumah. Iya. Dijarno sanak wis gedhe yo. Nggih. Meh piye luwe aku. Sing penting ngandani saperlune. Iku opo kuwi kok gak dikenal ki wis ra go panganan. Iku lho kowe nggawa opo? Oh niki mukena kali sedada. Ya di jembreng ngono lho. Kok pasti banget. Lah wau mboten kerja. Iki jenenge mboten purun jenengan lho. Iki foto sore. Mboten. Oh nggih. Iki lho. Wah, suwai, Mbak. Api. Toko nang ndi? Wis aja dewa. Toko nang ndi, Mbak? Mboten dapat sih. Iki tumbas nang toko. Nggih. Sing toko sapa, Ndok? Masjid niku. Nggih, kula no sing tumbas. Warnane apik to? Warnane yo apik. Nggih. Apik iku sajadahe warnane. Nggih. Nek iki wis tambah ana kembang-kembange. Wis ta, sik gorong apa? Ya ku iki lenekane aku kok. Nek aku pun mung njaluk ben katelku ilang. Ya cuma. Nggih. Iki yo wis apik kok, gak ana sing perlu di koreksi luwih jero. Amin. Insyaallah. Ya, iya. Wis ta, Pak? Wis wae lah. Ya, sesuk sesuk dikawak. Nggih, aman sik tepak. Nggih. Nggih. Kamu aku rekoke panganan. Wah, senenge ngamu. Ngamu kater, ngamu kater. Pun nggih. Ya. Sampun Ibu. Nggih, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sik tangane, Mbah. Kater lho. Oh, tak kukurno. Ayo cepet. Mbah dikusuk, Mbah. Ah, ngono enak ya. Nggih. Lah kok iso do rontok-rontok ngono ya? Iya ta. Oh. Wong awak dhewe. Aduh loro tanganmu. Ah ngono enak wah. Oh arona lona aku ucul kene. Aku ucul. Aduh. Ibu, permisi sebelumnya kita dokumentasikan Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Dokumentasikan. Iya. Ayo. Yo. Alhamdulillah. Matur nuwun. Nggih.